Annyeonghaseyo, kembali lagi di Nopalanggi. Kali ini aku mau ngebagiin parfum favorit aku yang aku pakai kalau keluar rumah, jalan-jalan, nongkrong, ngedate, terus kondangan. Pokoknya kalau keluar dari rumah aku pakai parfum-parfum ini. Dan parfum ini emang sangat-sangat lama, guys, dan harum banget. Jadi gebetan kamu, pacar kamu pasti bakalan suka deket-deket. Mau tahu apa aja? Jangan lupa buat di subscribe video ini, terus jangan lupa buat di like video ini. Kalau udah, kita langsung ke rekomendasinya. Loncengnya diklik. Oke, jadi kita mas. Jadi aku punya 5 parfum. 5 parfum the best yang memang aku suka banget di sepanjang hidupku. Kita mulai dari yang nomor 5 ya. Nanti yang nomor satunya itu yang memang paling-paling aku suka. Jadi yang nomor 5 itu yang ini, guys. Yves Ryan yang lilac. Ini botolannya kayak gini. Dan ini juga udah mau habis. Pokoknya yang kayak gini. Ini tuh harumnya agak sedikit kuat. Aku bingung jelasin ini wanginya seperti apa, tapi ada vanilanya dikit. Terus pokoknya wanginya tuh kayak gimana ya? Ada wangi apricotnya juga. Pokoknya enak sih, dan dia tuh tahan lama, guys. Oke, terus kita masuk di yang nomor 4. Ada apa? Itu di nomor 4 itu juaranya masuk ke Elizabeth Arden yang ini. Yang pretty. Pokoknya yang ini. Yang warnanya merah, yang penutupnya kayak gini. Kotakannya aku udah buang, aku lupa karena gak kepikiran. Ini wanginya sungguh enak. Ini yang baru sisa segini. Ini memang favorit aku. Pokoknya ini enak banget, guys, wanginya. Kalian harus coba. Yang nomor 3 ini aku pakai dari zaman SMA dan memang aku suka banget sama wanginya. Ini tuh DKN-nya Be Delicious, yang warnanya merah yang kayak gini. Kotakannya udah entah kemana. Emang aku sesuka itu, guys. Ini wanginya, ya ampun, ini udah tinggal dikit banget. Kata enggak sih? Udah tinggal seapan tahu, ya ampun. Cuman aku cari di Jayapura nggak ada, jadi ya aku sayang-sayang. Tapi ini enak banget, guys, kalian wajib coba yang ini. Tapi saran aku jangan beli yang KWN, karena kalau yang KWN itu nggak bakal tahan lama wanginya, mungkin cuma 3 jam udah hilang. Kalau ini bisa sampai berhari-hari, guys. Kalau aku semprotin di baju, nah, itu mungkin bisa sampai dicuci lagi baru hilang wanginya. Serius, nggak bohong. Oke, guys, jadi kita sekarang masuk ke juara yang kedua. Ini parfum favorit aku. Kemarin dicari di Makassar nggak ada, jadi aku nggak sempat beli lagi. Karena dia itu memang wanginya unik, wanginya elegan banget, guys. Wanginya feminin banget. Dan enak.
Tahan lama juga. Itu dari merek Chloe. Chloe? Yang kayak gini. Yang Love Story. Udah tinggal segini, guys. Iya aku tuh, jadi aku yang mati-matiin deh. Juara pertama jatuh kepada tereng. Mereknya sama dari Chloe juga. Nah ini memang udah habis. Ini udah habis loh. Udah yang habis, tapi aku punya yang baru, gak usah khawatir. Kemarin aku dapat di Makassar. Tararam tam. Kotakannya kayak gini, guys. Merahnya. Yang kayak gini. Dalamnya kayak gini. Dan kamu dapat surat cinta dari Chloe-nya juga. Ada suratnya. Kamu dapat suratnya juga. Gak kelihatan aja ya. Jadi emang kalian harus beli yang asli, guys. Jangan beli yang KW-KW-an. Karena itu harumnya gak bakal tahan lama. Enak sekali yang ini. Aku suka. Kayak gini, guys. Ini harum banget, gak bohong. Ini favorit aku yang pertama. Tapi dari semua ini memang semuanya wangi, guys. Dan tahan lama pastinya. Karena aku orangnya lumayan cepat keringat. Dan aku gak pernah bau. I am always wangi karena hal ini. Tapi tentunya juga mandi ya, jangan gak mandi. Jangan gak mandi terus parfuman. Aneh baunya. Lucu. Oke. Jadi sekian dulu video dari Anggi. Jangan lupa buat di like terus di share video ini. Terus jangan lupa di subscribe juga. Jangan lupa di follow Instagram aku di sini. Terus terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. I need your love. Hit, hit, hit. Idiot.